Halo guys, hari ini aku akan unboxing tripod mini guys. Nah ini tripod mini, ini aku beli dari Lazada guys. Nah, oke, aku akan segera buka tripod mini ini. Ini aku pesennya kemarin, ini guys. Berapa hari ya? 2 hari guys aku pesen ini. Nah ini baru nyampe. Nah seperti ini guys. Nah seperti ini guys tripodnya guys. Apa ini namanya? Nah ini tripod mini guys. Nah ini ada bonus untuk tempat HP guys. Nah ini. Nah oke guys. Ini aku buka guys. Aku buka. Nah, tripodnya seperti ini guys, tripodnya. Mungkin teman-teman udah ada yang tahu. Nah, seperti ini. Nah, ini ada bonus untuk tempat HP guys. Nah, fungsinya seperti ini guys. Mungkin ada yang sudah tahu. Nah, ini. Fungsi kegunaannya ini. Bisa untuk kamera, HP, dan lain-lain. Oke. Ini cara memasangannya, ini ada ininya guys. Nah, ini kita lepas guys. Kita lepas, lalu yang ini kita masukin sini guys. Seperti ini. Kita putar, kita masukin situ guys. Nah, di sini. Ini kita putar-putar tempatnya guys ya. Nah, oke guys. Nah, nanti seperti ini guys. Nah, ini bisa ditekuk seperti ini guys. Bisa ditekuk guys. Nah, seperti ini. Bisa dilurusin juga guys. Nah, nanti HP ditaruh sini guys. Nah, seperti ini. Kalau ada HP, nanti ditaruh di sini. Nah, oke guys. Demikian unboxing aku tentang tripod mini untuk kamera. Semoga bermanfaat buat teman-teman.